Rahadi Azli Rahalim kekal bersama Terengganu FC. Terengganu FC menafikan khabar angin bahawa penjaga gol, Rahadi Azli Rahalim akan berpindah ke kelab lain musim depan. Skuad penuh tidak merancang untuk melepaskan penjaga gol skuad bawah 23 tahun negara itu ke kelab lain, walaupun terdapat pelbagai spekulasi mengenai perpindahannya itu berlegar melalui media sosial. Penjaga gol muda kelahiran Kuala Terengganu itu masih memiliki kontrak bersama TFC hingga 2025 dan setakat ini, belum ada mana-mana kelab yang menawarkan rundingan untuk mendapatkan khidmat pemain berkenaan. Tahun ini menyaksikan musim yang agak suram bagi Rahadi Azli apabila dia hanya tampil dalam 7 perlawanan dengan 630 minit permainan dalam Liga Super. Prestasi kurang memberangsangkan penjaga gawang berusia 22 tahun itu menyebabkan posisinya sebagai penjaga gol utama TFC musim lepas digantikan dengan Suhaimi Hussein oleh ketua jurulatih Tomislav Stenbratner. Rahadi Azli ketika ini dikaitkan dengan dua kelab utama Liga Super iaitu Sri Pahang FC dan Kedah Darul Aman FC yang sekiranya menjadi kenyataan, akan mempertemukan semula pemain itu dengan bekas pengendali skuad Penyu, Nafuzi Zain yang kini menerajui Sang Kenari. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.